metode scan yang akan kita gunakan. Semua mudah-mudahan kabar teman-teman sehat selalu sekeluarga. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe, sudah like, dan sudah berdiskusi di kolom komentar di setiap video yang saya upload. Kali ini saya akan membahas untuk bagaimana cara men-scan frekuensi dengan Baofeng UV5R. Tentunya Baofeng UV5R ini ya keypadnya udah agak jelek ini ya, karena sudah 3 tahun pemakaian, ini udah saya pakai lalu awet ya, tetap saya pakai ini untuk sehari-hari. Jadi kembali ke pembahasan bagaimana cara scan frekuensi Baofeng UV5R, HT yang sebagian besar banyak orang pakai, baik security mau teman-teman komunitas ataupun yang lainnya. Mungkin di samping harganya murah, juga pengoperasiannya sangat mudah. Nah, langsung ke pokok pembahasan bagaimana cara scan frekuensi di Baofeng UV5R ini. Ya, kita tentukan mau scan di UHF atau VHF. Untuk yang di atas ini udah U, yang bawah V, VHF. Sebelum kita melakukan scan, kita harus pilih metode scan yang akan kita gunakan. Nah, untuk metode scan yang akan kita gunakan ada di menu nomor 18. Teman-teman bisa mencet menu lalu pencet 1 dan 8. Nah, ini ada SC ref. Nah, ini. Jadi ini metode scan-nya mau pakai yang mana? Nah, ini. Pencet udah masuk menu, tekan menu lagi sampai panahnya ke bawah baru bisa dipilih. Saya akan jelaskan satu-satu. TO itu time operation. Fungsi scan akan berhenti ketika ada sinyal yang terdeteksi. Lalu scan akan berjalan kembali kira-kira 5 detik. Walaupun sinyalnya itu masih ada atau masih ditangkap oleh HT ini. Lalu yang kedua, fungsi CO. CO ini carrier operation. Nah, ini fungsi scan ini, scan akan berhenti. Jadi scanning akan berhenti ketika sinyal terdeteksi, lalu akan dimulai scan lagi ketika sinyal hilang. Artinya kalau sinyal hilang atau yang kita dengar itu udah berhenti memancar atau berhenti bicara, fungsi scan akan berjalan kembali untuk men-scan ke frekuensi berikutnya. Lalu mode SA, search operation. Nah, di search operation ini scan akan berhenti ketika sinyal terdeteksi. Setelah sinyal terdeteksi, scan tidak akan lanjut kembali. Jadi scan akan berhenti di frekuensi yang terdeteksi sinyal hasil scanning tadi. Nah, ini biasanya saya pakai SE kalau di Baofeng UV5R ini. Jadi ketika ada sinyal, proses scanning akan berhenti, lalu display akan memunculkan frekuensi yang terdapat sinyal tadi. Sebelum mulai scanning atau sebelum mulai kegiatan scan, kita tentukan dulu nilai squill-nya. Squill-nya ini 4, biasanya saya di 4. Kalau misalnya kita setting di 9, khawatir nggak bisa capture sinyal-sinyal yang kecil, nggak bisa nangkap sinyal-sinyal yang kecil. Jadi saya di 4, tidak terlalu membuka juga tidak terlalu menutup. Nah, untuk menu SQL sendiri ada di menu 0. Artinya apabila kita pencet menu, tombol menu, secara default akan langsung di menu SQL untuk pertama kali. Nah, ini. Nah, ini udah 4. Oke. Lalu bagaimana cara scan? Nah, cara scannya mudah, teman-teman. Kita memulai scan dengan cara tahan tombol bintang nih. Tahan tombol bintang kira-kira ditahan 3 sampai 4 detik.
Nah, ini tombol bintang ini ada tulisan scan, tapi ini udah, ini sudah tergerus ini tombol scannya. Nah, tulisan scannya. Ini kita mulai ya. Nah, ini ada nih 2015. Karena saya pakai stepnya 5, jadi ditangkap di 2015. Nah, sepertinya kurang 0 bit ya, atau kurang tepat. Ini kita bisa langsung geser sendiri pakai tombol atas atau bawah. Coba kita ke bawah. Oh, nggak ada, malah hilang. Mungkin ke atas. Nah, ini pas 14202. Ini pas. Nah, seperti tadi yang saya terangkan, saya pakai mode SE, search operation. Jadi kalau di search operation tadi, ketika sudah dapat hasil dari scanning, akan langsung berhenti ini fungsi scannya. Apabila mau lanjut lagi, ya teman-teman bisa tahan tombol bintang seperti yang tadi saya jelaskan. Tahan bintang. Dapat nih. Ada di 225. 224. Agak hilang nih. Nah, ini. Kalau sinyal agak terputus-putus, kita buka squillnya. Coba satu. Atau teman-teman bisa pindah posisi juga. Ini karena saya lagi rekam, jadi agak ke bawah posisinya, mungkin kurang bagus. Nah, ini di 225 ada nih. Sepertinya proyek nih. Ketok-ketok. Tuh. Bicara soal proyek, proyek juga banyak menggunakan HT. Namun sayangnya mereka menggunakan frekuensi atau menentukan frekuensi ya seenaknya. Ini harusnya frekuensi amatir nih, di teman-teman rap yang mempergunakan HT, ini malah proyek. Di 14225. Demikian video tentang scan Baofeng UV5R ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Tentunya jangan lupa untuk klik subscribe dan klik like, klik lonceng di samping subscribe agar teman-teman langsung mendapatkan update apabila ada video baru yang saya buat. Terus dukung channel ini untuk kita semua, agar kita semua bisa saling sharing ilmu. Jangan lupa untuk tuliskan komentar di kolom komentar. Kita berdiskusi tentang HT Baofeng UV5R ini. Salam sehat untuk seluruh teman-teman yang sudah menyaksikan. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di video berikutnya.